pertama kalinya Aurora akan aku ajak naik pesawat untuk pergi keluar kota. Karena sejak lahir Aurora ini lahir secara prematur dan belum pernah kita bawa keluar kota sama sekali. Dan sekarang kebetulan ada acara keluarga, jadi Aurora akan naik pesawat untuk pertama kalinya. Kebetulan waktu juga sudah mepet sekali, saya harus segera mempersiapkan segala kebutuhannya. Kita langsung menuju ke bandara dan kita pergi meluncur keluar kota. Sudah selesai check in ya nih sama Christina. Nih kita lihat baby dulu. Ini kita baru masuk ke atas guys ya, ke tempat ruang tunggu. Hai baby. Halo ya. Dia masih bengong-bengong. Dada. Guys, dia padahal kalau enggak di depan kamera udah bisa dada-dada ya? Bisa ya? Bisa. Oh, bisa kiss bye? Kiss bye? Kiss bye gimana kiss bye? Kiss bye. Malah ketawa. Kiss bye. Gimana tangannya gini? itu trik kedua, cuman baru belajar dia guys. Jadi masih jarang-jarang bisanya dia. Jadi dia pakai pink, mamanya juga pakai pink. Gantian dorong ya, biar istri nggak capek. Aku yang dorong. Ini kalau stroller gini aku nggak bisa lihat dia nih. Coba kita eksperimen jalan mundur. Guys kayak gini guys, aku bisa lihat dia tapi aku jadi bungkuk terus. Susah sayang, jangan. Balik lagi. Kita duduk dulu di sini. Sepatu Cinderella copot. Oh, sepatunya copot. Gak kelihatan. Tolong ya. Masuk. Oke. Oke. Cipret. Bawahnya belum. Dah. Aurora gaya pakai sepatu. Oh, mau diambil kameranya, Papa. Mau nge-vlog sendiri. Ya. Tangannya please gimana? Please. Ini berikutnya nih. Trik-trik berikutnya, guys. Please. Bilang please. Please. Oh, pinter. Guys, berhasil, guys. Itu trik kedua yang berhasil, dia udah bisa bilang please gitu. Siapa, ya? Aurora mirip sama mamanya guys. Komen di bawah yang setuju Aurora persis sama Christina. Hmm. Ya, Aurora persis mamanya. Ya. Lagi, diam lagi. Mama cium ah. Diam. Aurora, mamam ya, Om. Lagi makan. Lagi makan. Jamnya Aurora makan nih, jadi kita kasih Aurora makan. Kita juga lagi makan nih di sini, lagi pesan makan. Pintar. Ini Aurora sekarang beratnya udah 10 kilo. Udah berat banget kalau gendong dia ini. Selain baby, ini juga Christina baru terbang lagi. Sejak hamil baby Aurora nggak pernah terbang lagi ya. Berapa lama ya jadi? Sampai Aurora udah 1 tahun. Iya benar. Ya Aurora udah mau 1 tahun. Berarti Christina udah nggak terbang 2 tahun ya. Aku sih udah tanya-tanya tips-tips ke teman-temanku yang udah punya anak. Katanya sih nggak apa-apa ya. Yang penting waktu take off landing dia tuh kayak disiapin dot susu aja. Ini pertama kalinya aku terbang bawa stroller guys. Baby. Nah, ternyata harus turun tangga guys. Jadi strollernya udah diangkat sama Sus. Ayo, sini Aw, turun. Wah, di sini panas. Ngantuk dia guys, ngantuk nih. Ngantuk dia? Ngantuk. Ini ada bapak yang jaga nih. Guys, kita udah di landasan guys. Ini Aurora, ini pesawatnya. Aurora pertama kali guys. Di sini berisik lagi guys. Tuh. Sudah di depan pesawat. Di landasan Au. Banyak banget pesawatnya di belakang itu ada lagi. Ini namanya pesawat. 1, 2. Yang situ kosong. Putar. Sini kasih lihat pesawatnya Au. Wah, ini dia. Nanti kalau udah besar jalan-jalan sama papa mama lagi ya. Mentok sayang. Ini ada, masih lihat ini. Ada saudaranya Aurora. Dia penasaran semuanya dipegang. Iya, dia penasaran. Dia pertama kali lihat hal-hal ini ya. Ladies and gentlemen, Sumpah guys, Aurora sibuk. Dia juga kayak masih enggak paham ya. Ini apa nih gitu. Iya, sibuk dia. Enggak paham. Oh, udah mulai ini tenaganya habis.
Baru ibunya pakai. Nah, ini tinggal ini kadenya. Oh, gitu. Nah, ini dari sampai. Nah, nanti kalau udah sampai di Lombok tinggalin ini kursinya aja ya. Kalau butuh bantuan sama penerbangan silakan tekan tombol di atas ini. Makasih. Nah, repot guys, tadi pertama kali itu ya, soalnya belum pernah pakai sabuk pengaman baby. Pokoknya baru tahu kalau ada pengaman baby. Emang ada, cuman belum pernah pakai. Nah, dipakai main sekarang sama dia. Diambil lagi. Oh my god. Ya, gak usah diambil lagi. Trik ke berikutnya, awa-awa. Lagi. Ayo, awa-awa. Langsung kasih susu biar diem ya. Senjata ampuh ini, biar nggak rewel ya guys. Langsung KO guys. Tapi kali ini penerbangannya nggak jauh. Bentar lagi nyampe. Mau bangun? Ayo, biar telinganya nggak sakit. Dikasih lihat di luar guys. Di atas awan kita ya. Masih di awan. Udah mau turun ini. Angin keras soalnya, hujan. Belum bisa turun guys. Terjebak karena hujan deras di luar ya. Coba lagi, itu tuh Yudi sama Aurora baru turun dari pesawat, soalnya emang hujannya deras banget, hujan angin. Aku aja tadi turun ke payungan masih aja basah baju celana aku semuanya karena bener-bener emang hujan angin deras banget sih. Ini Aurora sama Yudi turun, kasihan babynya, semoga aja nggak basah. Udah dikasih ini sih dibungkus plastik, Aurora dibungkus plastik. Udah nyampe. Apa ini di bungkusan nih? Ada. Apa ini? Ini ada paket. Paket. Kocak banget. Pertama kali tuh aku turun pesawat tadi banjir guys. Terus sepatuku basah kuyup ini. Sepatuku basah, untung aku bawa sepatu lagi guys ya. Orang-orang yang lain, penumpang lain pada ya. Bisa fotoan. Oh iya siap. Penumpang lain pada pakai tas kresek. Makasih, Pak. Aurora, aku bungkus. Tadi dikasih ini sama pramugarinya. Dikasih plastik sampah itu. Ya ampun. Aurora dibungkus plastik. Kayak jas hujan darurat gitu ya. Iya. Terus aku dimarahin ibu-ibu awalnya kan, aku bungkus badannya. Iya, terus? Gini katanya. Bukan badannya, Mas. Apanya? Kepalanya. Oh, gitu. Anak saya enggak bisa napas nanti, Bu. Kepalanya, mukanya enggak ditutup. Terus sama bapaknya dipayungin terus ya. Oh ya. Kita lagi nunggu bagasi dulu. Sudah di mobil. Iya. Kita langsung ke ini dulu ya. Ih, tepuk tangan, coba lagi. Clap hand ini gimana? Tepuk tangannya dulu. Dia kagak mau. Kita mau ke hotel dulu ya. Iya. Nanti kita ketemu di hotel aja guys ya. Sudah sampai di hotel. Guys, lihat guys. Tuh, udah di Lombok. Ya, tuh di belakang ada Islamic Center. Kita nginep di lantai 8. Wih, gelap banget. 821. Ya, oke. Ini koper kita. Udah siap. Jadi, kali ini kita datang ke Lombok. Nah, itu Au. Ada Au di sini. Ih, gelap ya. Jadi, kali ini tuh kita ke Lombok karena ada undangan. Nah, masukin kartunya. Nah, kita tutup dengan review kamar aja seperti biasa guys ya. Ini kita udah nyampe di kamar. Tuh, meja rapi ini ya, bersih. Hotelnya masih bersih. Kita lihat pemandangan teman-teman. Wow, kita bisa lihat kota. Ada yang main tenis. Lihat guys pemandangannya, aku kasih lihat ya. Tuh, ada yang main tenis. Tuh di bawah jalan rayanya. Ada yang lagi lari tuh. Semangat, Bro. Nah, ini Au. Au, kasurnya gede banget lagi. Coba taruh di sini, Au. Guys, kita tes. Taruh Aurora di kasurnya. Ini enak ini. Kasurnya luas banget. Hey, ore. Dia seneng banget dia. Ya sumpah guys, ini kasurnya gede guys ya, 2 meter kali 2 meter. Di situ ada cermin, tuh aku guys. Berdiri, you can do it, come on. Oke. Ambil.
Ambil. Yeay. Keren banget. Guys, ini Aurora pertama kali naik pesawat, pertama kali ke Lombok juga guys ya. Kita sudah mendarat dengan selamat di Lombok dan kita sekarang sudah di hotel. Oke guys, buat kalian yang suka banget sama vlog yang ada Auroranya, kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya ya. Kalian mau lihat aku ngapain lagi sama baby Aurora. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Bye-bye.